Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan pengingat notifikasi di HP Samsung A05. Di HP Samsung A05 ini ada fitur untuk mengingatkan kita bahwa ada notifikasi yang masuk, teman-teman. Sehingga saat kita tidak membuka atau lupa membuka notifikasi yang masuk, nantinya akan ada pengingat untuk mengingatkan bahwa ada notifikasi masuk di HP Samsung A05 kita. Kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan pengingat notifikasi di HP Samsung A05? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama untuk mengaktifkan pengingat notifikasi di HP Samsung A05, kita bisa masuk ke pengaturan. Setelah kita berada di pengaturan, selanjutnya kita scroll saja dan temukan pilihan pemberitahuan. Setelah itu, di pemberitahuan ini kita ketuk pilihan pengaturan lanjutan, teman-teman. Kemudian di pengaturan lanjutan, di sini kita cari pilihan pengingat notifikasi. Nah, ini dia. Sebelum kita mengaktifkan pengingat notifikasi seperti ini, kita bisa mengatur pengingat notifikasinya. Kita ketuk saja pengingat notifikasi seperti ini. Nah, setelah itu kita aktifkan di bagian sini, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa mengaturnya. Untuk waktu pengingatnya di sini secara default 3 menit. Kita bisa ubah dengan mengatur ingatkan setiap ini. Kita ketuk. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mulai dari 3 menit, 5 menit, 10 menit, hingga 15 menit, teman-teman. Nah, di sini saya pilih waktu yang paling lama saja, yaitu 15 menit. Nah, kemudian untuk aplikasi yang mendapatkan pengingat, kita bisa atur. Kita bisa ketuk di bagian ini. Misalnya aplikasi apa yang paling kita anggap penting, di sini kita bisa aktifkan pengingat, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengaktifkan pengingat untuk WhatsApp, seperti ini. Kemudian telepon dan pesan, ini penting ya, teman-teman. Untuk yang lainnya, saya rasa email juga penting, jadi saya akan mengaktifkannya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa kembali. Nah, dengan demikian pengingat notifikasi di HP Samsung A05 kita, dia sudah berhasil diaktifkan dan durasinya sesuai dengan yang kita pilih. Untuk aplikasinya juga sudah sesuai dengan yang kita pilih, teman-teman. Oke, demikian tutorial cara mengaktifkan pengingat notifikasi di HP Samsung A05. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.